Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Dedi Setiawan di Kampus Project. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tenses, di mana tenses ini adalah tenses yang pertama kali teman-teman pelajari ketika teman-teman belajar grammar. Apalagi kalau bukan simple present tense. Oops, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut kepada video kita hari ini, jangan lupa buat teman-teman untuk mempersiapkan buku dan juga pena. Catat hal penting yang ada di video ini. Oke, langsung saja teman-teman kita pergi ke ilustrasi berikut ini. Function simple present tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi berulang-ulang atau kebiasaan, atau menyatakan tentang hal yang terjadi saat ini atau kebenaran. Adverb of frequency. Always, often, usually, sometimes, 3 days a week, seldom, never, every day. Nah teman-teman, jadi demikianlah sedikit penjelasan mengenai definisi dari simple present tense. Untuk selanjutnya kita akan melihat contoh dan juga formula dari simple present tense. Nanti di akhir video ini saya juga akan mempersiapkan sebuah soal buat teman-teman supaya teman-teman tambah mahir dalam menguasai simple present tense. Berikut adalah formula simple present tense. Untuk kalimat positif ada subject plus verb 1 plus s atau es plus object, dengan catatan apabila subjeknya she, he, it, maka ditambah dengan s atau es. Contoh, she cooks cake every day. Dia masak kue setiap hari. Untuk kalimat negatif ada subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Contoh, she doesn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Untuk kalimat interrogatif, do atau does plus subject plus verb 1 plus object, dengan catatan do digunakan apabila subject I, you, we, they, does apabila subject she, he, it. Contohnya sebagai berikut. Do you want an apple? Apakah kamu mau sebuah apel? Demikian video kita hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Juga share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik apa yang akan kita bahas minggu depan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.